jadwalnya. Gak sopan sendiri. Kau datang si Raja. Yang terhormat, ini tadi Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona, di tol itu ada truk yang terbalik. Nah, sehingga ini hal-hal yang di luar dugaan, mohon maaf. Iya, siapapun menterinya ajar disiplin lah. Anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PDIP Ripka Ciptaning kesal dalam rapat paripurna DPR RI ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 karena rapat diskor terlalu lama pada Selasa 21 November 2023. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mencoba menjelaskan bahwa yang akan datang adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, rekan Ripka sesama Partai Banteng Moncong Putih. Mendengar itu, Ripka tak peduli. Ia menegaskan agar semua menteri atau siapapun harus disiplin dengan aturan waktu dalam rapat paripurna. Itu dari jadwalnya. Gak sopan sendiri. Kau datang si Raja. Yang terhormat, ini tadi Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona, di tol itu ada truk yang terbalik. Nah, sehingga ini hal-hal yang di luar dugaan, mohon maaf. Iya, siapapun menterinya ajar disiplin lah. Kita ini juga punya agenda masing-masing. Setuju, Ketika Ciptaning. Nanti waktu datang kita sampaikan. Baik, kalau begitu begini, karena nanti selesai itu supaya selesai. Nunggu Pak Kebijak Lohok ini, kalau ada yang menginstruksikan yang berkakas dalam jadwal dan lain, kita kasih kesempatan. Silakan. Baik, Ibu, Pak Ketua. Sebelum saya memulai, pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan lebih kurang 30 menit karena kebetulan ada harus membuka acara anugerah legislasi rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Perundang-Undangan beserta seluruh Kakanwil, seluruh kepala divisi, juga pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam rangka membahas peningkatan kualitas regulasi di Indonesia.